bertempat di lapangan SD Waluyo Bulus Pesantren Minggu 12 Maret 2023 digelar Semansatren bersolawat dalam rangka lustrum keempat SMA Negeri Bulus Pesantren. Hadir Bupati Kebumen Arif Sugianto didampingi Kepala OPD terkait serta Forkopimcam. Semansatren bersolawat yang diikuti guru dan segenap civitas SMA Negeri Bulus Pesantren digelar untuk mengembangkan karakter beriman dan bertakwa baik bagi masyarakat dan generasi penerus bangsa. Bupati dalam sambutannya menyampaikan bahwa selain guru, pendidikan juga perlu disupport orang tua. Apalagi di dunia yang serba digital seperti saat ini. Untuk itu Bupati mengingatkan betapa pentingnya pendampingan. Bulus kan ini sangat dekat ya kepada alim ulama. Mudah-mudahan keberkahan dan keridhaan Allah tercurah di sini. Karena ketika kita mau menggapai sesuatu, kita tidak ingat jati diri kita ini sangat, sangat berbahaya. Bupati berharap melalui kegiatan ini dapat menggugah rohani serta menambah semangat untuk meneladani sifat baik Nabi Muhammad. Dengan tema Bangkit Bergerak dan Peduli, Semansatren Bersolawat dipimpin oleh Gus Wahid dari Yogyakarta. Dari Bulus Pesantren, Tim Liputan Rati TV memberitakan.